Alhamdulillah, hari ni jadi kita buat program hari ni. Tapi programnya macam ni je lah, tak buat apa nak ada orang. Program macam tak ada, bukan macam program lah. Kita program santai-santai je lah ya. Sebabnya tak cukup apa ni lagi, mesyuarat lagi tadi. Tempat tidur apa semua tak setting lagi apa semua. Ini mungkin apa ni lah, orang kata sebagai pengenalan lah. Okey lah, nanti saya kita jumpa di dekat guru nanti ya. Okey, saya speak dulu. Okey. Saya rasa saya malas lah nak shoot kat sini. Sebab itu hari saya dah shoot dah dekat sini. Saya terus skip je lah. Skip sampai ke dekat gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari ini saya sampai lagi ke Gunung Senyum ya. Dengan orang kampung lah. Tu. Orang kampung kat sana tu. Ini je lah seramai berapa orang je, tak lebih kurang dalam 20 orang lah lebih kurang. Sorry lah. Penat baru sampai kat sini ni. Saya di antara simpang 3 gua sana. Ke sana tu gua Kuala Tujuh. Yang sana tu gua yang saya naik tu ialah ya. Okeylah, tentang apa pasal apa sejarah Tok Long tu nanti saya akan ceritakan slow-slow lah. Masa saya berjalan ke, saya tak boleh nak bercerita sekarang sebabnya program kita berjalan ya. Saya minta maaf lah banyak-banyak. Okay, nanti kita jumpa lagi ya. Saya skip dulu ya. Okay, setelah berbincang tadi ya, dia orang separuh pergi ke sana, gua yang kita orang naik itu hari, gua angin. Kita orang sekarang ni nak pergi ke gua Kolam Tujuh. Kita tiga lah macam itu hari lah. Gua angin itu hari kita orang dah pergi. Tapi mungkin kita orang akan masuk juga nanti sebabnya nak masuk ke dalam gelap gua tu. Ini jalan ke gua Kolam Tujuh. Cantiknya. Cantiknya batu-batu. Okey. Minta maaf lah suara saya, apa nafas saya tersengat-sengat. Letih bawah. Dalam ni ada gua lah. Cuba kita kejap-kejap. Saya nak cuba menyusuri ke dalam ni sekejap. Kita tengok macam mana eh. Gua dia singkat je. Kalau boleh nampak saya tuluh dah eh. Tu dia. Agak tu je gua ni. Tapi cantik lah. Ini kalau nak berkemping
Overnight ni oh, cantik lah tidur kat sini malam-malam. Kita beratakkan apa, batu. Okey, kita akan teruskan ke sana. Lawa dia dalam tu dia. Tapi gua dah singkat ni. Oh, terpaksa mendaki sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Alamak, ada tangga lah. InsyaAllah kalau ada tangga macam ni, saya mungkin tak lepas naik lah. Aduh, hai. Tak boleh lah kita nak masuk ke gua kolam tujuh eh. Hah? Ya ke? Ya ke? Oh, situ je. Ah, oh, boleh, boleh. Sikit ni. Oh, ya, YouTube apa? Aduh. Tak nak ambil. Kalau boleh nampak ya, tapi saya minta member tu tolong baca ke lah ya. Okey, tolong baca ke. Mitos legenda Gunung Senyum. Okey, pertama sekali selamat datang ke Gua Kolam Tujuh ya. Keluasan dia adalah 5 meter kali dengan 35 meter. Keistimewaannya adalah pada musim tengkujuh, air di dalam kolam ini tidak akan melimpah keluar melalui setiap tingkat kolam, dan punca datangnya sumber air tersebut masih belum dijumpai. Ok, mitosnya adalah menurut legenda, kesemua misteri di Gunung Senyum bermula daripada gua ini. Tok Long adalah seorang alim serta pandai memikat burung tekukur. Beliau berasal dari Kuala Krau. Boleh dikatakan setiap hari beliau datang ke Gunung Senyum untuk memikat burung. Pada suatu hari, beliau telah ternampak seekor burung tekukur yang berbulu emas. Inilah yang menambahkan lagi minat Tok Long untuk memikat burung tersebut. Dengan tidak disedari, seorang puteri Bunian telah memerhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Tok Long setiap hari. Oleh itu, kerana tiap-tiap hari beliau mengintai Tok Long, perasaan kasih dan sayang puteri itu terhadap Tok Long semakin mendalam. Sekolah. Okey, saya sambung pula. Okey, pada suatu hari, oleh kerana tidak dapat lagi menahan perasaannya terhadap Tok Long, beliau telah berjumpa dengan ayahanda dan keluarganya serta telah meluahkan hasrat hatinya ingin berkahwin dengan Tok Long. Keluarga puteri tersebut terkejut memandangkan beliau berasal dari alam lain, iaitu Bunian. Ayahnya, puteri Bunian, tidak merestui permintaan anaknya. Ha, saya pun dah tersasau-sasau. Permintaan anaknya tersebut dengan alasan Tok Long dari kalangan manusia dan tidak boleh berkahwin dengan Tok Long. Walau bagaimanapun, keluarga beliau tidak membenarkannya. Oleh kerana kesungguhan yang ditunjukkan oleh puteri, keluarga beliau membenarkan beliau untuk meneruskan hajat suci tersebut, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat pertama, puteri Bunian perlu bersiram atau mandi di kolam tujuh, gua kolam tujuh, tingkat yang terdapat di dalam gua kolam tujuh. Okey, kita akan menjelajah naik ke atas ya, ke kolam, ke gua kolam tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seram jugalah, seram. Berhati-hati. Jangan tergopoh-gopoh.
Alhamdulillah, kita dah sampai ke Mulut Gua. Oh, ini bukan ni lagi gua dia. Guanya kena naik lagi ke atas sana. Ha, tu. Saya rasa saya mungkin tak akan naik ke atas. Sini macam mana saya nak naik? Sini macam mana saya nak naik ni? Licin tak? Naik mungkin lepas ni turun ni. Saya nak memikirkan nak turun ke. Mungkin tak lepas nak turun. Hei, licin ni. Saya terpaksa pas kamera dekat kawan saya ni. Minta maaf lah. Sekurang-kurangnya view dalam gua tu ada. Saya terpaksa tunggu kat sini lah dulu. Sebab saya ni harap maklum je lah eh. Saya ni OKU. Itu hari di video saya yang lepas pun saya dah terangkan itu hari. Okey, saya skip dulu lah ya. Inilah pemandangan di persekitaran gua Kolam Tujuh. Batu-batu memang indah, memang cantik. Sebenarnya cerita apa cerita Tok Long tu tadi tu sebenarnya tak habis lagi tu. InsyaAllah nanti saya akan sambung mungkin dekat sana lah. Dekat apa kita orang dah balik dekat parking kereta, nanti saya akan cerita dekat sana lah mungkin. Alhamdulillah member-member lepas naik ke gua Kolam Tujuh, saya dah bagi kamera dekat diorang. Alhamdulillah boleh jugalah kita menikmati keindahan gua Kolam Tujuh eh. Walaupun saya tak boleh masuk ke sana disebabkan dengan keadaan fizikal saya yang macam ni. Saya takut nak naik dekat batu tu tadi. Nampak macam licin eh, batu tu tadi. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya kita boleh menyaksikan sama-sama dalam video tu nanti ya.
Okey. Saya sekarang berada di Gua Angin. Gua yang saya naik di video saya yang lepas. Saya nak cuba menyelusuri ke gua terang bulan. Dalam tu gelap sikit lah. Tapi hari ni saya ada bawa lampu . Oh, nampaknya ada pembinaan dalam gua ni. Mungkin akan bunyi distance sikit lah . Oh, ada lagi. Diorang dia lagi, saya ingat dah balik lah. Bukan balik, maksud saya balik ke parking. Tapi ada lagi kat sini. Diorang masih ada kat sini lagi. Tak tahu dekat mana diorang buat pembangunan ni. Di sini. Inilah muka-muka. Inilah muka-muka apa. Alamak, merajuk pula. Muka-muka keletihan mendaki bukit Gua Gunung Siung. Oh, di situ. Jom kita tengok sekejap . Diorang buat projek apa kat situ. Okey. Ini gua gunung. Gua gunung pula, sorry. Gua terang bulan . Okey, ini ada apa? Luasan dia dengan mitos dia sekali . Okey, saya akan bacalah. Selamat datang ke gua gua terang bulan. Keluasannya adalah 20 meter kali 20 meter. Keistimewaannya adalah ianya berbentuk seperti sebuah stadium yang besar. Cahaya matahari yang memancar menerusi lubang dari atas gua membuatkan gua tersebut bermandikan cahaya berwarna-warni seperti warna pelangi. Gua ini mempunyai bahan baja tuling sebanyak 20%. Okey, mitos . Berbalik kepada cerita mengenai Puteri Bunian dan Tok Long tadi . Puteri Bunian mesti melalui syarat yang ketiga, iaitu syarat ketiga. Selepas selesai mengeringkan diri, Puteri Bunian dikehendaki bermandikan cahaya bulan di Gua Terang Bulan. Okey, setelah itu ketiga-tiga syarat tersebut berjaya ditempuhi, maka beliau dapat berkahwin dengan Tok Long, si pemikat burung tersebut. Okey, jangan salah faham . Ini Puteri Bunian tu yang kena memenuhi syarat ni, bukan Tok Long . Okey, harap maklum . Kita akan cuba ke sana tengok macam mana. Macam tak lepas je nak lalu ni, sebabnya dia orang tengah buat kerja. Tak bolehlah kita pergi ke Gua Terang Bulan. Boleh? Alhamdulillah, boleh. Jalan-jalan tu. Okey. Sekejap, pasang lampu. Tempang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak licin . Kena berhati-hati. Okey, kita balik dulu. Licin. Kena berhati-hati. Berhati-hati melangkah. Kaki jangan sampai terpelecok, nanti tak boleh turun ke bawah, kena berkawan dengan Puteri Bunian. Eh, jangan. Okey. Allahu Akbar. Oh. Tak patut lebih.
motor ini dia jalan menuju ke dia terambulan. Memang gelap ya dalam gua ni, sangat gelap. Kalau tak pakai lampu, insya Allah akan terbabas ke tepi. Saya rasa saya tak akan banyak bercakap lah, sebab lagi banyak bercakap lagi tenaga saya akan surah. Saya akan bercakap bila-bila perlu je. Allah. Ha? Oh, bukan nak buat ni. Okey, inilah landasan ni. Bukan landasan kereta api. Landasan pejalan kaki. Mana? Allah. Tujuh hari yang dah berjalan. Okay, ini view dalam gua menuju ke gua apa? Gua Terambulan. Tak sampai. Tak bawa lampu. Tak ada orang buat kerja pun tak ada. Di sini ada anak tangga ya. Kita terpaksa mendaki sikit lah. Tapi pendakian yang mudah lah, sebab anak tangga ada. Bukan macam tadi ya. Batu tu licin, saya tak berani nak naik ke atas. Tapi rupa-rupanya ada jalan yang mudah tadi sebenarnya. Tapi yalah, saya inilah baru kali, bukan kali pertama, kali ketiga datang. Tapi kali pertama baru menjelajah gua. Ada kolam eh? Tak ada air ke ya? Itu aku ada tengok satu channel YouTube tu, dia kata memang tak ada air dah kolam tu. Oh ya. Okey. Okey, sekarang kita dah sampai ke Gua Terambulan. Saya tak boleh nak naik ke sana, itu dia akan apa, ada titik, lepas tu dia kena naik ke sana. Saya tak berani lah katanya nak naik. Kalau nak dapat pergi ke sana tu cantik. Okey, kalau nampak di situ terang eh. Di situ sebenarnya ada cahaya. Ada lubang. Lubang tu cahaya boleh menembusi lubang tu sampai ke sana. Itu yang dikatakan cahaya Terambulan. Mungkinlah kalau malam bulan mengambang, cahaya bulan tu akan terus masuk ke dalam gua ni. Okey, saya akan cuba pergi tengok kat sana lah. Kalau boleh pergi, saya akan pergi.
Ya. Member saya cakap boleh pergi. Saya akan cubalah pergi. Di bawah ni. Ini mungkin lalu air ni dulu kalanya ni. Tapi sekarang air ni dah kering. Okey, kita akan teruskan ke sana. Tapi tetap hati-hati ya. Alamak, sini tak sempat megang. Alhamdulillah kita dah sampai ke sini. Okey. Okey. Di sana lagi cantik. Itu lubang dia. Lubang untuk cahaya tembus ke sana. Saya akan pergi ke sana. Macam-macam ada dia orang conteng kat sini, tapi tak apalah sebab setakat dia orang goreh je batu ni. Jangan sampai dia orang cat batu ni. Bila cat batu ni, gua ni dah jadi macam tercemar lah eh. Tak bagus lah untuk pengunjung-pengunjung lain. Untuk apa, selestari gua ni sendiri pun tak akan cantik lah. Kalau setakat goreh pakai batu macam tu, tak apa eh. Okey, saya akan duduk dekat cahaya tu. Saya berada di betul-betul di cahaya sinaran cahaya matahari. Member saya dah sampai kat sana dah. Jom kita akan patah balik ke sana. Aduh, kamera saya yang satu ni mungkin dah rosak kot. Tak apa, nanti kita cuba lagi. Okay, saya akan skip dulu lah ni. Okay, saya dah sampai ke gua angin tadi. Alhamdulillah, saya dah melepasi rintangan PT tadi ya. Kat tanah tu dia tu. Nampak. Ini saya dah baca tadi ya. Syarat ketiga, maknanya ketiga-tiga syarat tadi tolong dah pertribunian tu dah lepas. Maknanya pertribunian dah direstui oleh
ayah dia lah, ayah puteri Bunian ni tadi, untuk berkahwin dengan apa nama Tok Long. Dia ada lanjutannya lagi ya, cerita tu nanti lanjutannya tu saya akan cerita di di tempat parti lah. Okey. Okey, saya akan skip dulu lah video ni. Okey. Dari gua angin ni kita boleh jelajah hampir ke semua gua, kecuali gua gua kolam tujuh tadi ya. Sebab gua kolam tujuh tu dia tunggal. Dia satu je kat situ. Saya akan cuba naik sekejap, tapi saya rasa saya tak mungkin lah boleh naik kat atas sana ya. Kat atas sana memang tak boleh lah, sebabnya tengok keadaan tu macam licin. Saya tak nak ambil risiko lah ya. Risiko, kemungkinan risiko untuk jatuh tu sangat tinggi kat sana. Ini pun payah ni je saya boleh naik, sebab tangga dia sampai kat sini je. Kat sana dia tak ada tangga. Makanya saya dekat sini je lah. Sebab sementara waktu ni member saya dua orang dah naik kat atas sana. Tak tahu lah ada apa kat sana. Aduh, saya tak bagi pula dia kamera eh. Sayang lah. Okey, buang angin ni. Itu hari saya dah datang. Korang pun dah tengok dah view dalam gua angin ni. Kalau macam tu saya skip dulu lah. InsyaAllah saya kita akan jumpa di tempat parking. Saya skip dulu. Okey, saya rasa jalan ke atas sana tu, tadi member saya dah naik ke atas sana tu, dia kata dekat atas sana tu mungkin tak ada gua lagi. Tapi di atas sana tu landai. Di sana tu mungkin track hiking lah. Itu hari saya tercari-cari di mana track hiking ni. Saya rasa di atas sana mungkin track hiking. Alamak, saya dah kena tinggal. Saya skip dulu lah video ni. Saya nak turun. InsyaAllah kita akan jumpa di kereta, parking kereta. Okey, diorang ajak pergi ke gua makan Tok Long. Tapi saya memang tak pergi lah, tak boleh naik kat atas. Kalau nak takkan nak review jalan tu mungkin boleh lah. Kalau diorang masuk, saya akan masuk lah. Okey, ni ini jalan yang di video saya yang lepas ya. Di sana tu gua jalan ke Gunung Puyuh. Gua mayat eh. Gua ular. Ha, iyalah. Dah, sebab dekat sana tadi tak ada nama-nama ni. Ha, ini yang selebihnya. Ya betul. Itu yang saya cakap itu hari di video saya yang lepas. Nama-nama gua yang tak ada di sana eh. Gua pula. Jambatan, gua rangkak, gua terowong, gua kapal, gua mayat, gua tro, gua ular. Tu laluan renang. Itulah nama-nama gua yang tak tersenarai di sana. Okay, kita akan teruskan ke sana. Aduh.
minta maaf lah, saya tak buat apa dah boleh banyak cakap dah sebab lebih sangat. Aduh, banyak lebih ke sini ya. Sayang dia tak dapat datang hari ni. Kita cuba review ke sana tengok macam mana. Tengok awal-awal lagi dah ada tangga dah kat sana. Entahlah mampu ke tak mampu saya naik ni. Tapi kalau setakat tangga macam ni, insyaAllah mampu lagi kot. Aduh. Aduh. Susu tangga ni dia bengkok macam ni. Macam mana nak pegang? Aduh, lutut lembek. Inilah tangganya. Naik atas tangga tu, terus nampak gua. Gua makan tok loh. Ada kubur kat situ. Dia naik ke gua makan tok loh. Di sana tu. Gua makan tok loh saya. Saya tak naik. Tengok tangga dia macam tu. Macam mana saya nak naik? Nak naik je pun tak lepas dah. Nak turun lagi dah tak lepas. Saya setakat ni je lah dulu. Kita skip dulu lah ni video ni. Okay, saya sekarang dah sampai dekat parking kereta. Jumpa lagi Stewart Gang. Saya rasa inilah mungkin kali terakhir, atau mungkin lah ya, mungkin kali terakhir, tapi tak boleh janji jugalah. Mungkin akan datang lagi sebabnya dah terpikat dengan Puteri Gunung Senyum. Rasanya diorang pun dah sudah naik menjelajah ke gua, tapi tak ke semua gua lah ya. Kita boleh menjelajah macam saya lagi lah. Saya dapat pergi dua biji gua je. Tapi gua makan tok lo pun saya tak berani naik atas. Tak berani ambil risiko lah ya. Tapi sayang, saya terlupa nak bagi kamera dekat member saya tadi. Masa dekat gua makan tok lo tadi. Ini peserta-peserta dah lembek belaka dah. Yang ni bu datang sini. Ini ngelak ni. Yang ni ngelak ni. Inilah muka-muka kepenatan. Naik gua makan tok long tu penat eh. Tahu pun. Okay, saya skip dulu lah ya. Nanti saya akan buat penutup. Okeylah. Kita orang sudah sepakat semua. Dah nak berantau balik. Bajet sampai ke petang ni. Tapi hari ni baru baru pukul 12. Hampir 12:30. Tapi masing-masing dah penat dah. Semua dah sepakat nak balik. Jadi saya pun terpaksa ikut jugalah langsung balik. Untuk cerita, sambungan cerita misteri pasal Tok Long tu, nanti
saya akan buat sore latar di rumah lagi. Saya rasa dah tak sempat nak buat di sini. Okeylah. Saya rasa dah tak ada apa lagi penjelajahan saya ini. Saya boleh masuk 2 gua je. Tapi alhamdulillah lah. Dua dah boleh masuk 4 gua. Mungkin sampai di sini dululah video saya. Kepada yang berminat dengan channel saya, mohon dibantu dengan cara like, komen, share dan subscribe. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.